Hai, selamat sejahtera. Hari ini adalah... Hari apa lah? Hai, selamat sejahtera. Hari ini adalah 21 hari bulan Januari. Sudah nak sampai tahun baru Cina dah. Okey, ada beberapa hari sahaja. So, semalam 20 hari bulan Januari, saya sudah beli. Saya sudah beli GoPro Hero 7 Black. That's what limited edition. So, saya pun tak expect dia hari ni suruh sampai. Yeah. Ini dalam GoPro Hero 7. So, hari ni saya buat video adalah unboxing saya punya GoPro Hero 7 Black. Mana keluar? Saya memang sudah lama nak beli dah GoPro Hero 7. Tetapi... sebelum ni harga dia adalah 1,800 lebih. Ya, kalau paling murah dapat 1,800 lebih. Disebabkan ni GoPro Hero 8, GoPro Hero generasi ke-8 sudah dilancar. That's why GoPro Hero 7 luar jatuh harga. Kita buka. Dalam ada apa? Ada monopod 3-way punya, 3-way monopod. Ada balangan yang seperti gas ni, pegang lepas tu buat rakamannya. Kegunaan ini adalah semasa kita kat air, kita kat kolam atau kat laut lah. Kalau kita tangan terlepas, okay, dia akan terlapung. Dia akan terlapung kat atas air lah. So GoPro kita tak akan jatuh ke dalam air. Dalamnya ada memory card 32GB, ada juga screen protector untuk GoPro. Okey, ada storage bag untuk GoPro. Ada tali lanyard untuk GoPro. Di dalamnya receipt dia. Okey. Kalau setahu saya lah, bagi pembelian GoPro boleh claim income tax sebab dia diambil kira expenses gaya hidup, termasuk smartphone lah. Ini kita boleh claim income tax bagi tahun 2020. Ya, ini dia GoPro Hero 7 packing dengan baik-baik, dengan bubble. Kenapa tak bagi stiker GoPro? Yeah, my GoPro, yeah. Yes. Ini dia GoPro Hero 7 Black. Okay, so bagi GoPro Hero 7, setahu saya lah, dia ada tiga versi. Okay, yang pertamanya, kalau tak silap saya, GoPro Hero 7 White. Dan kedua adalah GoPro Hero 7 Silver. So yang paling atas sekali adalah GoPro Hero 7 Black. Kita buka lagi. Banyaknya plastik dia balut. So seller ini memang seorang yang berhati-hati. Jangan buka. Ini adalah limited edition yang berwarna putih GoPro. So dia packing dia memang belum pernah buka. So sini dia ada tanda lah, katanya buka tak di sini. So sini kita pas dia. Dan bagi GoPro ni, dia adalah kondisi baru, datang dengan sekali ada 1 tahun warranty. Ya, my GoPro ya. Packing memang cantik, berkualiti lah. Mengapa ada ini ya? Bahasa Cina. Tapi tak apa, saya kata memang original. Dan ada warranty 1 tahun. Dalam ada ajaran macam mana guna, 1 biji bateri. Dan ini adalah kita letak kat helmet lah. Letak kat helmet, dia ada 3M double sided. Okey, yang letak kat helmet motor lah. Dan ada kabel. So yang itu sahaja. Oh, dia datang dengan sekali ada cover. Oh, rupanya ini adalah cover. So boleh buka lagi satu.
ya, sini buka ya. Okey. So dia memang ada cover lah, kita nak letak kat top, topi helmet. So ini ialah cover dia. So saya buka, buka ya. Buka. Oh, ya. Logo Hero 7 Black. Okey. Hero 7 Black. Ya. So dengan battery ni dia bagi 1 biji lah. Kalau kita nak beli kat Lazada atau Shopee, harga dia RM60 hingga RM65. Okey, untuk battery GoPro, setahu saya Hero Hero 5, 6, 7, 8 dia battery yang sama. 8 tak pasti lah, tapi 6 dan 7 saya pasti adalah sama punya. So kalau nak beli lagi 60 hingga 65 ni kan tak mahal. Kalau dia juga ada keluar jenama cone lah, okay, AP atau high quality lah, ada juga lagi murah, RM30 saja. Ada satu potato. Dan bagi charger dia, charger adalah Type-C. Okay, Type-C dia bukan datang dengan micro USB lah, adalah Type-C. Saya rasa tak ada battery lah. So kita charge sekejap. Dan saya buat perkongsian lah mengapa saya nak beli GoPro Hero 7 Black. So bagi GoPro saya ni sekarang tak ada battery. So kita sedang charge. So saya akan beritahu kamu orang mengapa saya nak beli GoPro Hero 7. Yang tahu saya pun tahulah, okay, saya kebanyakan ni suka buat video. Kebanyakannya adalah video motivate lah, motivate dan pengetahuan dalam bidang hartanah. Okay, so saya sudah buat survey lah, saya sudah buat survey kat YouTube. Okay, saya tengok banyak YouTuber, mereka pun sudah recommend kalau awak nak buat blog dan awak nak buat pemasaran video, top 1 kalau bajet awak kurang daripada RM2,000 untuk beli cam, top 1 adalah GoPro Hero 7 Black. Dan juga ada Xiaomi, ada e-camera, ada juga Akaso. Akaso ni memang murah, harga jualan harga saya check kat Lazada RM359. Bagi GoPro Hero 7 ni, harga asal dia adalah RM1,899. Yang sebelum ni saya pernah tengok kat shopping lah. Dan semalam saya pun ada pergi ke shopping center check balik, sebab sudah lancar GoPro Hero 7 8 kan. So saya pergi survey, harga jualan kat shopping adalah RM1,599. So I ada check kat Lazada dan Shopee. So saya sudah check Lazada, harga tak murah berbanding dengan Shopee lah. Saya dapat kat Shopee. Kalau kat Shopee awak nak dapatkan hanya kamera sahaja, tak ada datang dengan accessory yang ini, tak ada basic punya package, adalah RM1,199. Kalau tambahan RM100, awak dapat accessory yang lain ni lah. So bagi RM100 untuk dapatkan ini memang berpatut. Memang berpatutan lah dengan RM100 sahaja. Dan juga yang pentingnya kalau awak ada Maybank credit card, awak boleh buat installment up to 12 bulan, 1 tahun lah. Dan juga dia adalah zero interest, tak ada bayaran lebih. Kalau awak memang sudah lama milik GoPro ini dan awak rasa awak punya setiap bulan mampu bayar 100 lebih atau 200 lebih, awak boleh beli. Dan ada juga Maybank credit card lah, bukan debit card lah. Credit card terima saja, debit tak terima. So saya rasa okey lah, 100 lebih, 108 untuk 1 bulan, bayar 1 tahun sahaja, sekejap sudah berlalu lah 1 tahun. Kalau awak nak, why not awak beli dengan credit card Maybank. Juga bagi kualiti lakaman untuk GoPro Hero 7 Black ini adalah berkualiti. Yang sekarang ni lakaman adalah kita guna smartphone Huawei P9 Plus.
pun bagi saya pun sudah kira okey lah, kualiti okey juga. Tetapi kalau you nak dapatkan rakaman suara-suara ataupun image yang lebih berkualiti, saya rasa GoPro lah. GoPro adalah pilihan yang terbaik dan berbaloi. Saya beli balu, saya ambil package light je. Lead, saya ambil package lead 1299, dapat yang ni lah. Kalau awak nak tambah battery, awak boleh buat tambahan ke platform yang lain lah. Okay, sekarang saya pergi check dulu. Mungkin battery tu dah ada sikit pun. Okay. Oh, rupanya dia ada standnya. So, lock balik ke sini. Oh, dia ada standnya. Okay, so senang lah nak buat rakaman vlog. Tak belat lah. Yang bestnya tak belat. Okay, bagi GoPro saya ni sudah dapat dibuka. Okay, dan dia akan suruh kita download itu apps GoPro. Kat Apple pun ada, kat Android phone pun ada. Suruh download dan dia akan minta awak connect camera. So, tekan je, sudah masuk. Dan sekarang ni saya nak bagi dia nama. Kalau saya tengok di sini, screen dia memang HD. Dalam app ini, sini saya tengok lah, kamera ni sudah rakam video dan boleh transfer ke dalam phone dan boleh buat edit kat dalam ini juga. Selepas saya tengok dalam function lah, memang senang diguna dan touchscreen dia pun sensitif, okay? Tak ada rasa hang. Okay. Mungkin baru lagi, tak tahulah. Itu saya rantak, tak tahu. Tapi setakat sekarang saya guna, memang okey. So, sini letak battery dan tepi dia letak memory card. Dan sini ada rubber lah bagi GoPro 7. Okay. Kalau awak tak ada cover pun, tak ada casing pun, dia pun boleh masuk air. Di sini dia tulis adalah 10 meter lah. 10 meter boleh masuk dalam air. Tapi 10 meter dalam juga. So, tak mungkin lah. Tak mungkin masuk 10 meter lah. So, bagi video ending tadi, saya lupa tekan button lakam. Tak ada video ending. So sekarang ni adalah rakaman GoPro Hero 7 Black. So awak orang boleh compare lah, boleh compare kualiti dia, kualiti smartphone dengan kalau kata macam action camera GoPro ini. Dan setting yang saya sekarang ni adalah 1080 60 per second. Kalau I setting ke 120 per second, dia sudah tak ada hyper smooth stabilizer. Tak adalah kalau kita set ke 120 per second ke atas, hanya 60 per second ke atas, bukan ke atas, 60 per second dia ada hyper smooth stabilizer. Kalau you fix 2.7K masih okey lagi ada stabilizer, kecuali awak nak buat rakaman 4K tu tak ada stabilizer lah. So kalau awak nak tahu dulu saya buat apa rakaman, okey, awak boleh cari saya kat Google, Facebook page saya, ataupun you search kat Facebook hashtag Bensil Sharing, awak akan jumpa saya kat Google, kat Facebook ataupun kat Instagram. Dan juga bagi YouTube channel saya adalah Bensil Sharing EFT. Kalau awak suka video saya dan nak tahu dulu saya buat apa rakaman, awak boleh masuk ke YouTube channel saya. Kalau awak suka, minta tekan button subscribe dan buka loceng ke sebelah. Memastikan setiap kali saya buat upload video, awak tak akan terlepas. So, kita ending kat sini dan jumpa video yang akan datang.